After trying two types of halal noodles, we are back with Tirta Lie to sample some non-halal noodles in Kelapa Gading. Jadi kalau kemarin saya mengajak Jessicha ke dua lokasi bakmi halal yang ada di Kelapa Gading, hari ini, pagi ini saya mau ngajak Jessicha ke tiga lokasi bakmi non-halal. Non-halal, yang merupakan bakmi favorit saya juga. Dan kebetulan mereka ini adalah penerima bintang 5 bakmi Tirta Lie, bakmi bintang 5 tahun 2018. Salah satunya ini yang pertama yang kita akan kunjungi, yang bernama Holiao. Apa kabar? Baik. Yo, saya kenalkan Jessicha dari Jakarta Post. Ini kebetulan Jessicha ini lagi sedang mau makan bakmi enak di Kelapa Gading. Holiao has everything for everyone. Here, noodle lovers can taste a variety of toppings and different types of noodles. Menunya kita ada bakmi. Bakminya pakai toppingnya ada dari topping ayam, ayam garam, topping babi, pakai babi panggang garing, babi panggang merah. Terus kita juga punya nasi tim, nasi campur, lengkap ya? Lengkap, bakso, ada cemilan juga, ada bakso goreng, ada pangsit kuah, ada kuah panggang, juga ada suwe kaya rebus. Lengkap. As for the noodles, Holiao serves bakmi carrot or chewy noodles, bakmi kecil or small noodles, and even the keto-friendly low-carb noodle, shirataki. Wah, ini mie karet. Ya, mie karet. Shirataki. Wah, ini shirataki. Yang agak sehat ya, yang sehat ya. Ini Bruce Lee. Bruce Lee. Bruce Lee. It's good, right? It's good. Very good. Very good. Let's try this one. Yeah, pork belly. Pork belly. Belly. Roasted pork belly. So crunchy, eh? Very crunchy. Very good, eh? Crunchy. So nice. So delicious. saya baru melihat aja udah, wah udah. Ini udah pasti enak sekali. After visiting bakmi Holiao, Tirta brings us to Mi Benteng, which is located a stone throw away from bakmi Holiao. Kita asal dari Tangerang. Di Tangerang itu kan terkenal untuk orang-orang Tionghoanya sebutannya Cina Benteng dari dulu ya. Makanya maksud kita bikin Mi Benteng ini Mi Benteng asli Tangerang. Maksudnya tuh yang bikin orang Cina dari Tangerang gitu. Atau yang iya, kita bikin sendiri. Jadi kita ada tiga jenis, jadi mie karet, mie lebar, mie kecil. Kalau kita ada nasi campur, kita ada, jadi di situ disisipkan lapjong, cukyong, juga ada bakut kuah. Jadi ya ada ciri khas Tangerangnya. Bakmi casio madu asap. Ini spesial kita mix 5. Jadi kita ada 5 macam daging. The noodle is delicious. The texture perfect. Let's try the topping. Very good, man. Very crunchy. Let's try the ribs. It's so tender. Semuanya enak ya? Cocok bintang. Cocok bintang 5 ya. Jadi memang nggak salah pilihan saya. Kalau Mi Benteng ini sudah mendapatkan 3 tahun berturut-turut bakmi bintang 5. 2016, 2017, dan 2018. Sesuai ya dengan semua cita rasanya ya.
Tinggal satu lagi nih. Tinggal satu lagi, kita ke lokasi berikutnya. Ada di Kelapa Gading juga nih. Kelapa Gading juga. Kalau ini bakmi khas ujung pandang. Established in 1987, Baji Pama is one of the longest-standing noodle places in Kelapa Gading. The restaurant is recognized for serving ujung pandang pangsit mie or noodles with wonton. Ini kebetulan salah satu legend di Kelapa Gading. Kita start up tahun 1987. Oh, di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading, di tempat ini. Khususnya yang tadinya cuma satu ruko. Ini kita semua produksi sendiri, tanpa pengawet, tanpa air abu. Makanya dari warna pun bisa sebenarnya kelihatan. Seperti yang pernah saya dengar dari salah satu orang bahwa mie Baji Pama ini adalah mie yang kelihatan terbersih. Baji Pama makes his noodle from scratch. The noodles are quite simple as they only comprise char siu and wonton. However, it has one of the best chewy texture. Karena tanpa warna pengawet, garabu, jadi aman kelihatannya. Kalau untuk setiap kali, kalau mau disantap berkali-kali. Enak banget loh ini, Oma. Kasih loh udah diajak muter-muter kita berapa hari. Ini saya juga terima kasih juga. Mau diliput juga sama Jakarta Post nih. Lain kali ya, Ini baru 5. Gerakan record saya udah 1000. Banyak sekali. Nanti pasti bisa, kalau ada waktu lagi, saya mau mengajak Jessicha lagi untuk berkeliling. So many delicious noodles, so little time. For more food coverage, follow us on Instagram and Twitter at Jakpost Live. Thank you so much for watching. Jessicha Valentina signing off. Bye for now. Bye.